Assalamualaikum, balik lagi bersama admin di channel amatir Jadul TV. Salah satu penyebab baterai HP Android seperti Xiaomi menjadi boros adalah karena adanya beberapa aplikasi tanpa kita ketahui yang sedang berjalan di latar belakang. Baik itu aplikasi yang diinstal dari hasil download atau aplikasi sistem dan aplikasi bawaan dari HP Xiaomi itu sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui aplikasi yang sedang berjalan tersebut? Untuk itu, di postingan kali ini, admin akan memberikan jawabannya melalui tutorial cara mengetahui aplikasi yang sedang berjalan di HP Xiaomi. Oke, kalau begitu, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk mengetahui aplikasi yang sedang berjalan di HP Xiaomi, ada dua cara. Cara yang pertama, melalui menu Recent App. Kita buka menu Recent App-nya dengan menekan tombol beranda atau garis 3 yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian, di menu Recent App ini, kita akan ditampilkan beberapa aplikasi yang sebelumnya sudah kita buka dan ternyata masih atau sedang berjalan di latar belakang. Untuk menutupnya, kita klik icon silang yang ini. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian, untuk cara yang kedua, kita masuk ke menu setelan. Selanjutnya, kita masuk ke tentang ponsel. Di tentang ponsel, kita aktifkan terlebih dahulu opsi pengembang dengan menekan versi MIUI beberapa kali sampai kita sudah menjadi pengembang seperti ini. Nah, ini sudah menjadi seorang pengembang. Selanjutnya, kita kembali. Kemudian, kita scroll. Kita pilih setelan tambahan. Kemudian, kita scroll. Nah, di sini ada opsi pengembang. Kita masuk ke opsi pengembang. Kemudian, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada opsi aplikasi tidak aktif. Kita klik. Di opsi ini, kita juga akan ditampilkan beberapa aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang dengan ditandai kalau aplikasi tersebut aktif. Contohnya, seperti aplikasi Dana yang ini, di bawahnya ada status aktif. Dan untuk menonaktifkannya, kita ketuk seperti ini. Di cara yang kedua ini, kita akan mengetahui semua aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang, seperti aplikasi yang diinstal dari hasil download, aplikasi sistem, dan aplikasi bawaan HP Xiaomi kita. Namun, yang bisa kita nonaktifkan agar tidak berjalan di latar belakang hanyalah aplikasi yang diinstal dari hasil download. Dan itulah tutorialnya cara mengetahui aplikasi yang sedang berjalan di HP Xiaomi. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.